perasaannya pertama pasti deg-degan banget, deg-degannya tuh kayak campur excited gitu loh, karena puasaan tahun ini kita mau pulang kampung. Lebaran nih. Jadi bocoran lebaran kita bakal pulang kampung. Udah sekian. Kok sama, Pak? Oh iya, tapi aku suka yang ini. Oh iya, tapi aku suka yang ini. Ya udah, berarti kita menginspirasi. Melengkapi bro. Jadi satu, dua, katanya dua. Kita kayak sok-sokan tahu buah banget jadinya ini. Nih, kita tuh suka kopi kan. Nih, good day. Ini dengan cappuccino. Aduh, aku bukan Allah. Tahun ini ya tahun pertama kita buat puasa di rumah yang baru. Baru. Jadi pasti suasananya bakal baru juga ya. Di mana nama kita Always Here. Ketemu lagi sama kita berdua. Yeah. Gak kerasa bentar lagi bulan Ramadan. Iya, yeah, bulan Ramadan pasti bakal banyak video masak. Berarti video ini, vlog ini bakal diupload pas waktu udah puasaan. Iya. Yeah. Tapi for information ini belum puasa ya guys. Yeah. Ini hamin 2 sebelum puasa kita bikin kita ya. Tiknya. Jadi bener. Kita kali ini mau belanja untuk persiapan. Persiapan puasa. Jadi kalau udah ada di bayangan mungkin ntar kita belanja apa, Dedi? Kolang kaling. Terus nata de coco. Terus sirup. Sirupnya yang sehat ya nanti ya. Iya. Tanda kutip. Terus ubi-ubian. Oh betul. Terus habis gitu. Itu apa lagi ya? Angka, kurma, ketan. Nah, kayak sama gitu. Nyetok gula, daging. Gula merah. Oh iya, gula merah gitu. Santan. Semoga nanti kita enggak ada kendala untuk take videonya ya, guys. Iya, benar guys. Ikutin terus keseruan kita belanja apa aja sebelum menyambut bulan puasa, karena excited banget dan cepet banget kita udah masukin bulan puasa lagi. Yeah. Dan aku baca itu loh, apa list bulan puasa tiap tahunnya itu berbeda, dan nanti kalau nggak salah tahun 2029 atau 2020 berapa gitu, puasa itu mulai bulan Januari. Wah, tahun baru langsung puasa ya guys. Iya, berarti aku pernah baca gitu, jadi bakal maju gitu. Yeah. Perasaan Momi gimana nih mau masuki bulan Ramadan? Kalau dulu kan Momi masih menyusui nggak sih? Iya. Yeah. Jadi belum masih ini kan, masih belum ikut puasa gitu. Jadi puasa tahun ini bismillah kita udah bisa puasa full ya kan. Ya pasti nggak full lah. Ya pasti ada mens ya kan, karena kita nggak KB ya kan. Kenapa masih KB sih Pak gitu. Perasaannya pertama pasti deg-degan banget. Deg-degannya tuh kayak campur excited gitu loh, karena puasaan tahun ini kita mau pulang kampung. Lebaran nih. Jadi bocoran lebaran kita bakal pulang kampung. Udah sekian tahun. Sekian lama aku. Nanti bakal bikin vlog sama Ama, sama Akong, sama Bu Ul juga diajak rencananya. Yaudah yuk kita berangkat buat belanjanya. Kita udah sampai di supermarketnya. Ya guys. Apa itu Mam? Jajanan kering. Oh ini nih putri salju. Langsung nyetok tak? Dicemilin tuh takjil. Apa? Dicemilin. Iya dicemilin, boleh ya? Boleh. Oh anak-anak kan juga doyan Dedi. Ya, berarti ambil ini semuanya. Ada cake tape. Oh iya tak? Iya. Enak banget, kayak oleh-oleh ya. Merek Sharon lagi enak sih kayaknya. Coba, belum udah borong snacknya. Belum udah borong. Yuk, selanjutnya apa nih? Nih, Dedi. Apa itu? Shirataki noodle. Oh, sosokan shirataki, ujung-ujungnya indomie yang dimasak. Apa ini? Ini ada mie yamin. Wah, enak itu. Yakin. Nih, enggak shirataki aja. Ini masih shirataki? Baru tahu aku. Shirataki, Dedi. Itu biasa, tapi. Ini tape nih, Dedi. Kok look like your t-shirt? Yes, of course. Look like my t-shirt. This is. Yang hijau aja enak, Mam. Oh, Mami suka yang hitam ya? Aku suka yang coklat. Enggak, kok itu ambil semuanya? Ambil semuanya. Yang ini mirip punya aku ya? Kok sama, Pak? Oh iya, tapi aku suka yang ini. Oh iya, tapi aku suka yang ini. Ya udah, berarti kita menginspirasi. Melengkapi. Beli 2. Enggak dicek expirednya enggak, Mam? Ya dicek deh. 7 September. Sama oh ya masih September. Oh, jadi ini loh Dedi kok apa namanya? Selasih. Siasit. Nih. Apa itu? Cincau. Cincau. Waduh, beneran menyambut bulan puasa ini. Ini nih belum nih. Jeli-jelian ini. Buranya. Ya, pokoknya beli aja. Nanti kan pasti kita bikin sesi bikin itu. Ini guys, nanti tunggu vlog-vlog bikin-bikin tajil-tajilnya. Kayak di sana kolang-kalingnya deh. Yuk, let's go. Jadi beli yogurt. Yogurt yang plain atau yang rasa? Yang rasa apa?
Yang plain aja ya? Terserah, sesuai kebutuhan. Iya, plain. Susunya habis guys, ini ada low fat. Beli yang low fat ya, jangan non fat. Kalau non fat nggak enak, yang low fat. Beli apa lagi? Ayo, oh ini. Apa itu? Lewah, udah ada. Belum udah ada. Berarti ditimbang kayaknya, Mam. Ih, ini enak ini. Ih, aromanya udah kayak puasaan banget. Menyambut bulan puasa. Beli berapa dua? Beli dua deh ya. Biar gak tapi cepet. Jangan yang mateng, oh, biar enggak bosok. Yang keras dulu. Ini yang keras. Iya. Jadi satu? Dua, katanya dua. Kita kayak sok-sokan tahu buah banget dijanjiin. Oke, tinggal beli sirup ya. Oh, ini tadi apa? Kolang-kalingnya? Kolang-kaling itu di situ. Yuk. Yang mana biasanya dulu ini yang? Yang kara, pasti enak kara. Kolang kaling tak? Aku nggak pernah suka kolang kaling kok. Oh ini ada rasanya, rasa vanila. Ini ya? Ya boleh? Boleh, boleh. Satu ya? Itu boleh. Terus nanti ada kokonya yang kara. Oh, tuh. Kara, karambol. Ya. Oke. Okay. Ini manis-manis ya? Tok loh. Mm-mm. Nih tuh. Udah segini belanjanya. Apalagi nih, Mam? Ditimbang nih. Belewahnya? Hah? Belewahnya? Iya, belewahnya. Nih guys, satu 12.000, satu 12.000, 24.000 dua. Enak ya? Sini Daddy. Mau beli es krim? Nanti aja kalau mau beli. Terakhir. Yaudah. Beli ayam enggak? Ayamnya masih banyak. Yuk, sekarang kita ke atas. Di sini udah? Udah. Ke atas. Beli ikan? Enggak. Udang? Udah. Enggak. Tanda-tanda kalau menyambut bulan puasa di supermarket udah sediain jajanan kecil-kecil. Kayak gini. Buat snack di rumah, Mam. Iya, kita kemarin niatnya beliin anak-anak, jadi yang ngabisin. Iya, berarti sekarang stok lagi. Stok lagi ya. Ini enak gak sih ini? Coba aja, ini soalnya kemasan kecil-kecil mini-mini gitu lucu. Oh gak, ini. Gak mubazir. Rasa apa itu? Cheese roll. Boleh. Yang makan kita apa anak-anak nanti? Anak-anak. Apa nih? Itu apa ini? Maiji. Keripik kentang. Mahal itu. Oh, gak beli itu hal, Lemonilo Chimi. Keripik ubi? Enggak. Terus ini, singkong? Enggak. Apa itu namanya? Ini kayaknya enak ya. Enggak, wis. Rumput laut kemarin kita udah beli ya? Udah. Sama, udah, gak ada. Lanjut. Nih, sirup. Ada rasa orange sama kuku pandan. Enak kuku pandan ya? Enak kuku pandan dong. Kuku pandan aja ya. 40.000, yang marjan berapa? Biasanya, kalau marjan normal. Kayaknya 20.000. Ini ada yang 15.000. Ini loh, ini loh enak guys. Osron. Aku ingat banget ini Momi pas waktu habis melahirkan beli itu. Langsung auto bancar. Sama itu apa namanya? ABC ini loh guys, mengingatkanku pada waktu kecil. Iya, itu lebaran banget. Emang kamu zaman. Zamanilah. Ini loh enak yang rasa rus. Ini nanti kamu beliin bukmul buat sembakonya. Itu ada marjan vanila. Mana? Oh ini, iya. Ayo beli yuk. Enak kayaknya. Oh, kayak look like your t-shirt. Iya. Yeah. Kita paling gak suka kalau yang kayak gini. Kayak ada botolnya. Susunya gitu. Oh iya, beda ya. Ya, aku suka yang lebih jernih gini. Kalau ada susunya tuh kayak aneh gitu. Susunya cukup di sini. Lanjut di kerupuk. Beli enggak kerupuk? Tidak. Ini snack favorit Mommy. Original aja tak? Berapa? Dua? Oh iya, satu aja. Dua. Gita tuh suka kopi kan? Nih, good day. Ini, dengan cappuccino. Aduh, mau kebanyakan obrol. Oke. Harus gitu ya selesai belanja. Oke. Itu tadi sefruit belanjaan kita sebelum menjelang. Sefruit, Daddy. Ini gak dibaca. Ulang. Sefruit. Itu tadi sefruit. Sefruit. Kalau misalkan beberapa hari ke depan, jam-jam segini, wah, jam-jam pasti, yang udah rame banget di sekeliling jalan. Pasti banyak yang jual takjil. Dan ini kayak momen-momen yang ya cuma ada setahun sekali doang. Betul, dan tahun ini tahun pertama kita buat puasa di rumah yang baru. Jadi pasti suasananya bakal baru juga di mana sahur, buka, terus juga kegiatan saat puasa. Iya, benar. Ya pasti butuh penyesuaian juga karena ya apa yang disesuaikan sih? Orang enggak ada yang disesuaikan.
Oke, semoga kalian terhibur dengan vlog kita kali ini. Jika kalian ada request vlog tentang puasaan, boleh banget di bawah ini. Berburu takjil tuh. Iya, berburu takjil tuh pasti sih, guys. Terus bikin-bikin takjil tuh pasti, ya kan. Pokoknya banyak banget nanti bakal ada vlog-vlog masak yang banyak lah pokoknya ya. Kita berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan kali ini kalian semakin kuat puasanya. Terus penuh berkah. Amin. Terus dan juga bisa menyambung silaturahmi dan silaturahim. Iya. Ya. Mungkin kalian ada yang masih bertengkar atau perselisihan, semoga di bulan yang penuh rahmat ini bisa terjalin hubungan dengan baik. Amin. Terus sampai jumpa di video berikutnya.